Ini prospek beda lagi nih, jangan buntut warna hitam, hitam merah, pinggangnya merah, kepala merah, dasarnya hitam, biar beda sih sekali. Ini pesanan dari Tonjo, dari Tonjo, nggak tahu, lupa lupa namanya. Ini dia pemasangan plastiknya, ini bentuk bantalnya seperti ini. Oke, kita akan lanjutin untuk pemasangan plastiknya. Ekor, pinggang, dan kepalanya. Ini untuk kepalanya di sini dia. Oke. Nah, saksikan aja sampai selesai ya, kawan. Oke, ini dia proses pemasangan pinggangnya. Ini dia. Kita lanjutin untuk pemasangan pinggang. Lanjutan untuk pemasangan ekor dan pinggangnya. Ini tampak depan kayak gini ntar ya jadinya. Ini garisnya sini, pinggang ini dia kawan. Ini sampilan sampingnya. Jangan buntut hitam merah. Ini dia kawan. Nih gininya kepalanya. Ini pinggangnya. Kita akan pasang selanjutnya glebernya. Dan besok akan tes terbang perdananya. Oke, kalau kalian pengen yang seperti ini, silahkan bisa di WA. Saya pengen sih pembeli yang serius, nggak PHP atau nggak main-main. Misalnya kalau kirim pesan tuh sopan, nggak harus isi PP terus P terus P terus P. Ya segitu aja. Ini dia penampakan salah satu pemesan dari Tonjo. Ini dia layangannya. Tampak dari depan seperti ini. Ini kepala, leher atau leher, pinggang, dan belerang merah. Bodinya hitam. Ntar saya akan tes terbangnya. Seperti ini, tampak belakang. Ini ukurannya 110 cm total, jadi semua dari leher sampai ujung ekor ini. Untuk tes terbangnya akan saya naikin mungkin sekitar jam 11 pagi atau mungkin jam 12 pagi ntar. Kalau kalian senang, suka itu bisa di komen, di like, atau mau request layang apa, jenis apa. Kalau ada waktu pasti saya akan bikinin ke untuk jangan muntut sebesar ini. Harganya sekitar 100 bukan, untuk 100 sentinya, untuk 100 senti saya jualnya 70.000. untuk yang 150 senti saya jualnya 150. Saya akan tes dulu baru saya jual, soalnya saya pengen yang nyari yang nggak PHP, PHP pokoknya yang pasti WA, LINE, atau di IG pasti saya akan proses pesanannya. Buat kalian yang nggak begitu banyak punya tanah luas gitu, bisa ini jadi referensi buat Anda, atau nggak biar bisa naikin layangan gampang. Nih dia, ini caranya pakein bambu. Oh, layangnya langsung naik ke atas. Ini dia, itu menampakkan layangnya makin jauh. Ya, stop dulu di sini ya, segini aja.
Ya, mulai goyang dia. Oh. Ini bambunya. Cari aja bambu bekas penjor atau bambu, mungkin Anda bisa beli bambu yang lebih besaran lagi biar kuat. Ya, makin menjauh, 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 dan nih layangnya. Ini dia tes terbangnya, udah naik di atas lagi dengan cara gitu dah bisa kita seefisien mungkin untuk yang kekurangan lahan untuk naikin layangan bisa pakai bambu itu. Ini dia tes terbang lengkapnya. Kalau kalian senang sama video ini, silakan di komen, like, subscribe dan di share. Kalau kalian pengen layangan seperti ini bisa di WA, di ID line saya di deskripsi saya udah taruh, atau bisa lewat IG saya. Oke, saksikan aja selengkapnya terus video saya. Jangan pernah bosen dan jangan lupa hidupkan loncengnya biar bisa tahu video terbaru dari saya. Oke, sampai jumpa. Mumpung cuacanya ini bagus-bagus sekali, ada mendung-mendung dikit. Biasanya pas mendung-mendung dikit di ini anginnya bagus, luas anginnya. Ini dia tes perdananya, jangan buntut hitam merah. Ini dia, walaupun nggak begitu bagus anginnya, tapi mau terbang dia kok. Ini berarti ringan banget layangnya ini, walaupun anginnya lagi slow banget ini, tetap bisa naik dia seimbang. Ya, ini udah saya naik lagi sekarang, ada angin. Ya, mulai goyang. Ya, satu. Ya, ini dia layangannya.